Penggiat di 5 pusat peranginan selesai vaksin akhir Ogos. Kerajaan Terengganu menyasarkan keseluruhan penggiat pelancongan di 4 pusat peranginan dan Tasik Kenyir selesai menerima suntikan dos kedua pada akhir Ogos ini sebagai persediaan menerima pelancong sebaik sektor pelancongan kembali dibuka. Perkembangan ini dikongsi Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu Fadil Yusof Zakaria. Menurutnya, antara pulau terlibat ialah Pulau Redang yang akan selesai suntikan dos kedua pada akhir Ogos di bawah program Outreach Imunisasi COVID-19 PICK. Yang terdiri daripada pegiat pelancongan yang mana semua pekerja-pekerja resort, pengurusan resort dan juga pemandu bot serta pemandu pelancong kita akan suntik pada hari ini. Dan juga kita mensasarkan penduduk dan juga pegiat pelancongan akan terlibat secara keseluruhan bagi proses imuniti kelompok di pusat-pusat pelancongan di Terengganu. Melalui proses imuniti kelompok ini, kita harapkan gelombang pelancongan yang akan datang akan lebih selamat untuk dikunjungi lah. Dan kita yakin pulau-pulau kita yang sekarang ini tiada kes lagi yang melibatkan positif di pulau. Dan akan datang juga kita harap melalui vaksinasi ini pulau dan seluruh tempat pelancongan kita adalah selamat untuk dikunjungi dan bersedia menerima kedatangan pelancong pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Kebangsaan Pulau Redang, Kuala Nerus. Hadir sama Pegawai Daerah Kuala Nerus Ahmad Faris Abdul Razak. Menjelas lanjut berkenaan tahap kesiapsiagaan industri tersebut, Fadli berkata pihaknya mengarahkan seluruh penggiat pelancongan seperti pengusaha resort dan hotel untuk kekal bersedia menerima tetamu. Dan kita tak boleh nak jangkalah bila dibuka untuk sektor pelancongan. Tapi kita jangkim selepas imuniti kelompok tercapai dan dalam masa sebulan atau dua bulan nanti dan sektor pelancongan dibuka kembali, kita telah bersedia untuk menerima kedatangan pelancong. Dalam masa sama, Tourism Terengganu turut menyantuni 110 petugas perisian hadapan di PPV Pulau Redang dengan menyumbang barangan industri kecil dan sederhana IKS sebagai tanda sokongan atas keringat menjayakan kerja vaksinasi di sini.